Itu dah, Amoy sudah pasang wok punya pelik. Lenglo ya Amoy. Wei, wok lencai ya? Lencai. Lencai ya? Lencai wok, sisi ya. Apa, ni sebau leo mah? Sebau leo. Sebau leo. Tangkat leo. Tangkat. Okay guys, alhamdulillah saya stand tepi. Nampaklah sikit macam motor. Dah yang ni kita pasang, senanglah kita nak tongkat. Lepas tu seat lock. Tidak, seat ni dah terangkat. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Jasa dia jantan amat-amat sempoi punya domain. Hari ni kita nak pergi pasang nombor plate. Sebab kemarin aku balik pada bengkel. Kedai plate, orang cakap apa, tutup lah, katup kan. Hari ni hari Khamis, hari Rabu. So jom lah, aku kena follow aku. Jom subscribe, like, comment, share. Let's go. Check it out. Okay guys, hari ni kita pakai helmet steng sebab bel tu terlalu hangat. Convoy boleh pakai bel, helmet steng ni mengikut pekan boleh angin duk masuk celah-celah tepi ni. So jom lah, kita on dulu guys. Yeah, lampu lampu siang off lah. So, sepanjang malam di benakku kau sentiasa lalu memutar buah jadi sentimental. Hati lelaki ini jalan nang jauh tak mungkin. Oh, ada lori guys, lori Suzuki Cherry, Suzuki Cherry pickup klasik. Oh, lagi kita main tengok. Oh, plate KR. Amai. Plate. Okay guys. Yang ni lori yang kau mak tadi. Kecil ya. Lagi kecil dah lori aku. Apa tengok ah? Tekan ni. Bumbung dia pun sama parah dengan kepala aku ah. Push. Jahat oh noh. Allahu Akbar. Jahat tu. Tak apa, sekejap lagi kita call terus ya. Dalam pun masih kemas tau. Dia bagi habis semua tu. Jack apa. Jahat paman. Weh, low. Wow. Ni kalau on esok aku ambil. Wih, body elok tu. Jahat wui. Okay guys, so dalam aku duk teliti lori ni, aku rasa macam nak ambil. Sehari aku try call number tu, tengok number angka ni. Lawa wui, dia punya belakang dia boleh letak 2 biji motor. Ataupun kalau nak sampel lagi tak 1 biji dah. Tapi betul-betul cantik lah ni kan. Kemarin aku dah call dah, dia cakap harga memang sampai lah. So hari ni kita try ayat lagi, boleh nego sampai jadi kan. Kalau dapat 4,000 clear lah. Thank you paman, rekod paman, thank you. Wih, klasik pelik pun dah sell lagi Fuh lama guys. Fuh guys, lampu dah seksi jahat. Pelik dia tak tahan Sekejap kita call terus. Dalam bucket ni kalau ikutkan, ayam memang tak boleh keluar lah. Tapi dia buat lubang kat ujung tu, ayam boleh keluar melalui situ kan. Jahat boh. Ni kalau aku masuk TE37, kita masuk stiker tofu apa semua balik. Jahat lah. Memang jahat. Tapi kena test lah kan. Lori ni lagi kecil, bumbung dah rendah. Tengok lah, sama parah dengan kepala aku. Rancak lah bagi aku. Ni lagi comel lah. Ya Allah. Kita try call sekejap. Itu dah, Amoy sudah pasang wok punya pelik. Lenglo ya Amoy. Wei, wok lencai ya? Lencai. Lencai ya? Lencai wok, sisi ya. Apa, ni sebau leo mah? Sebau leo. Sebau leo.
Sat. Fuh. Jahat boh. Just JB, plate JB, plate JB. Just tak apa, nanti kita tunjuk plate ni. Jom. Thank you, Mai. Xie xie. Ming ken jian. Ming ken jian. Jom. Sat guys. Oh, jalan lah. Baru nak sembang. Mai beli start stand, tongkat tepi itu dengan carrier tarik untuk tongkat. Okay, side stand, spring lejek, tool box, cover dah dapat tak ambil lagi. Ni tepi dia senang kita nak tarik tongkat kan. Tepi ni lokal lah. Nipih gila. Kan. Apalah. Rezek kita rotan tu guys. Apa tu? Oh. Dah settle beli barang guys. Jom kita pi pasang dekat bengkel lah. Adik boncing abang boleh? Tak boleh. Pasang settle binonan. Ha? Tu saya nak follow. Ha? Nak follow? Tak payah. Ada beli ni, beli ni apa? Tak beli apa? Dia beli ni tongkat apa mah, toolbox apa kita mah, nak hantu kita mah. Tok aje tu. Dah, ni nak saya teman hantar motor je nak beli. Beli ni apa? Balik naik motor ah, motor mana ni tu. Oh, okey okey. Jom guys. Wah, hantu kat tepi tak ada ah. Ha? Kat tepi tak ada. Kat tepi tak ada. Tu payah ha, tu buat tak. Tapi ni tak ada. Allah, lupa beli pula dah. Nak tu. Ni. Oh, ni ni. Ni ah. Oh. Lupa beli lah ni. Jangan lah. Jom. Yes, kena hantar lu. Hari ni ya. Okey, boh. Nanti motor mau join nanti. Ha? Mau join ya, semua orang tanya saya mau join ya. Cuma? Semua orang tanya mau join ya. Haha, woi siat eh. Kalau mau join. Kan, tak suka. Eh, ni motor Chris. Ini Chris. Biasa. Oi, nanti beli baru ah dulu. Tak. Ah, baru sampai sekarang ah. Oh. Motor maju eh, bos. Motor maju eh. Si ah baru, si carrier. Oh, ni makan nampak tak tahu ah. Meter ori bang. Guys. Ego pasang tuti guys. Tahu. Oh. Nampak sah, ego pasang tuti. Ha, enjin dah buat dua lejang ah. Jahat lah bang. Derita biar sesara, aku rela menjadinya lofa. Akan ku simpan tiduran ini sejarah. Ay, ke Spanyol lah. Tidak tangan kita ni boleh kalah ke Spanyol. Malam itu kita kena skru kita lupa beli. So kita main ambil kanan lah. That's one yang pasang lah. Kita tak mau kotak-kotak. Tapi wah suka peluh-peluh dia. Malam esok lepak RZ lah. Tu RZ kanan tak pulang ni. Kabel penyang lah. Dia kata RZ tapi wih, panjang gila. Loka. Okay guys, kita dah siap pasang ni. Tapi cuma tadi lah penutup dia ni kita silap ambil yang kata dia. Memang yang asam lah. So lock belah ni pun kita dah buah. Ni pun kita dah pasang stand. Okay, cekang elok. Jom kita pergi tukar barang. Okay guys. Walamah, walamah. Anak hantu hitam mah ni. Walamah. Walamah no, bang. Padu bah. Tangkat. Okay guys, alhamdulillah side stand tepi. Nampaklah sikit macam motor. Dan yang ni kita pasang senanglah kita nak tongkat. Lepas tu seat lock. Tidak, seat ni dah terangkat. Alhamdulillah. Plate pun ada. Dah siap pasang plate. Orang jahat lah. Baru nampak rupa macam motor. Tidak nampak rupa reban lah. Jom lah kita pi rondo-rondo, running-running apa semua.
kita pergi rondah lagi, kita review sikit. Ha? Okay guys. Eh, malam esok kan, Nan? Tidak. Ha? Ada eh, tak ada? Oh, kita. Hon tak ada. Hon pakai mulut lah. Jom, welcome. Jalan jam guys. Loh. Aku suruh beli nasi, terlupa. Kita patah balik lah. Tidak boleh follow Anan tadi kan. Tapi tak apa. Kasih sayang, cinta terhalang. Alhamdulillah, hari ni kita dah pasang kuasa lengkap. Cumanya stand belakang je tak ada untuk pemboncing kan. Kita dah pasang seat lock, kita dah pasang tongkat, kita dah pasang toolbox. Ah, okay, toolbox punya penutup tu silap, kita pergi ambil yang kata. Aku pun tak check dalam plastik tadi. So, sampai-sampai tak apalah, esok kita pergi tukar. Dan lagi esok aku akan tukar fork balik lah. Kita pakai fork energy. Ah, ada dalam kereta. Esok kita buancat, kita pergi pasang tube dia untuk kita tukar balik lah. Dan pump tuti pun aku akan pasang balik hose dia apa semua. Dan nampak tak lawa pula, tak pakai direct daripada pump tuti, kita cam dalam tank petrol. So tak ada apa dah kot. Tadi kena hujan naik ni, RZ punya sedap lah. Okay, so itu saja video kita untuk hari ni. Kita dah pasang semua tongkat tepi pun stand. Nampak lah rangi sikit ni, tegak atau kat tengah kan, tak rancak lah. Dan ni Swiss tepi ni, Swiss tepi ni kita tak buka, tak beli lagi untuk kebesar. Dan panggang exhaust pun aku tak buh lagi. Lagi besi untuk tarik tongkat tu pun aku dah buh. Sini kita tak buh, kita buh belah sini saja. Tapi tak apalah, nanti kita cari. So itu saja video aku untuk kali ni. Pada apa semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Thank you sebab selalu support video-video aku. Nanti RZ member kita jumpa lah. Okay, so terima kasih semua support aku. Assalamualaikum. Sampai jumpa.